Komando Distrik Militer 1420 Sidrap, Letkol Infantri Andika Ari Prihantoro SEMI Pol, memimpin acara peringatan hari ulang tahun ke-66 Legion Veteran Republik Indonesia atau LPRI Sidrap di kantor LPRI Cabang Sidrap, Kecamatan Maritenggaya, Kabupaten Sidrap, Senin 9 Januari 2023. Acara peringatan yang digelar tersebut mengusung tema Legion Veteran Republik Indonesia, mengajak seluruh komponen bangsa tetap bersatu padu menghindari upaya pemecah belah bangsa dalam rangka menghadapi tahun politik. Dalam sambutannya, Letkol Infantri Andika Ari Prihantoro SEMI Pol mengatakan, melalui peringatan ini perlu kita lakukan introspeksi dan evaluasi, di mana berbagai tantangan dan hambatan pasti akan terus ada. Namun hambatan tersebut bukan berarti perlemahan, akan tetapi menjadikan kita lebih kuat. Karena pengalaman telah membuktikan hanya dengan dedikasi dan pengabdian tanpa pamrih menjadikan LVRI tetap solid dan eksis. Dalam kesempatan tersebut, Dandim 1420 Sidrap menyampaikan selamat ulang tahun Legion Veteran Republik Indonesia ke-66 tahun. Ia juga berharap semoga ke depan LVRI lebih solid dan tetap bersatu dalam mendukung program pemerintah. Dalam kesempatan tersebut terlihat dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Dotrandes Muhammad Iqbal MSI, Ketua LVRI Sidrap Sertu Purnawirawan Usman, Kepala Minfat Sidrap Mayor CBA Mansur SE, serta para anggota LVRI Kabupaten Sidrap. Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Parolai mengabarkan.